Terus suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official ngikutin. Monggo. Monggo dulur-dulur. Oke, telur-telur Sanggar Benowo official berada. Hari ini kita ada di wilayah Bumi Aji. Bumi Aji. Kita ada di wilayah Bumi Aji, Mulukerto. Kita ada di wilayah Bumi Aji, Mulukerto. Kita mau sowan ke petilasan yang Sujono. Nah, ini kita posisi ada di sini. Wis, intine kagem telur-telur Sanggar Benowo dimanapun berada. Sing ngorong oleh bojo ndang oleh bojo, sing ngorong oleh pacar ndang oleh pacar. Ya, sing nok jero ni omah sak jebone omah pareng ono slamet wilujeng rahayu. Panjang yuswane, bagas kolasane, rejekine ditambah, tansaya dina rejekine tansaya tambah, tansaya dina rejekine tansaya maton. Ya, sing ngorong oleh pacar ndang oleh pacar, sing ngorong oleh bojo ndang oleh bojo, dulur. Oke, dulur, kagem dulur-dulur sing sampun subscribe, like, komen, matur suwun. Untuk teman-teman ikuti terus channel Sanggar Benowo official. Kali ini kita sudah ada di wilayah Malang Bumi Aji, tepatnya di Desa Mulukerto. Oke dulur, didelok disimak seperti apa. Oke dulur, punden balai panjang ini sendiri sebenarnya petilasan ataupun biasa dipakai dulunya itu sesinggahan Eyang Sujono, ya. Eyang Sujono itu sendiri adalah salah satu penguasa ataupun yang berada dari wilayah Gunung Kawi. Nah, Eyang Sujono sendiri berada ataupun lewat sini itu kalau orang dulu ngomong itu plerean, tempat plerean ataupun untuk peristirahatan sejenak, di mana Eyang Sujono itu sebelum melanjutkan kayak perjalanan. Nah, ini termasuk wilayah Mulukerto ya, Eyang Sujono. Oh, Eyang Sujono. Jadi sini ini sebenarnya Eyang Sujono itu adalah salah satu dari Gunung Kawi. Ini biasa diomong Mbah Panjang. Mbah Panjang. Dibilang Mbah Panjang karena watunya. Lah ngomong Mbah Panjang lah malah padha karo nek desa padha juga ada namanya Mbah Panjang. Atau watu dakon. Nah, di sini ini namanya Mbah Panjang juga, tapi intinya dudukannya semuanya ini adalah seperti ini. Ini dulur-dulur Sanggar Benowo, hari ini kita sudah mengupas di mana titik ini sendiri dibilang Mbah Panjang. Kita nggak bisa terlalu banyak, sebenarnya banyak petilasan-petilasan dijadikan pepunden sama beberapa warga dan sebagainya, tetapi kita bisa apa tanah untuk yuk berarti yuk muri-muri yang juga ngelestarekno kagem dulur-dulur dimanapun berada. Dimanapun kalau kalian menemukan adalah salah satu kayak pepunden dan sebagainya, jadi joko dirawat. Oke dulur, iki ra iso ke saiki. Intine kagem dulur Sanggar Benowo dimanapun berada, matur suwun wis ngikuti channel e, nonton perjalanane. Kita nggak terlalu banyak lama sih, ini ada di wilayah Malang Bumi Aji. Sebenarnya ada beberapa pepunden di sini masih banyak, tapi next time kita kupas lagi, kita lihat lagi. Sebenarnya batu-batu kayak batu ini dan sebagainya ini adalah bentuk tempat duduk dulu, kayak duduk. Jadi kayak Eyang Sujono, kalau di sini dibilang Mbah Panjang, Mbah Panjang diri adalah Eyang Sujono. Eyang Sujono adalah salah satu penguasa dari Gunung
Awi yang berada di hutan keraton. Jadi karena beliau dulu orang raja itu sering melakukan perjalanan-perjalanan, jadi waktu tiba di sini lah, ini adalah tempat untuk beliau beristirahat. Sebenarnya seperti itu. Ya mungkin ini kalau dilihat hanya seperti ini, tapi masih ada penjaganya secara gaib, secara spiritual. Ada penunggu di sini, sosok kakek, ada sosok kakek, ada sosok. Sebenarnya ada pinangan sih yang penting. Di sini harus ada pinangan. Tapi ini nggak pinangan. Nah, terus di dalam tadi juga ada penunggunya, semua pakai keraton, ada pakai baju keraton. Dah menjadi kasihan dari Gunung Kawi semua. Ini juga kalau bisa melihat ini juga dijaga juga, tetapi ya tergantung kita bisa sopan baik dan tidaknya di salah tempat yang kita tuju. Kedulur kakang dulur-dulur sangat mawo dimanapun berada, matur suwun sangat. Is diikuti channel Les malam ini yes jam 09.10 ini kita masih ada di berada di wilayah Malang dan terima kasih. Ini tempat dupa ini isinya di sini ada seperti ini tolak balak orang takut kontak katanya tolak balak itu beda, ini takut tolak balak yang beda. Tapi ini dulur saya jelaskan, ini adalah salah satu tempat peristirahatan ataupun pelarian dari Eyang Aji Sujono atau Eyang Sujono yang berasal dari Gunung Kawi. Dan posisi letak ini ada di wilayah Bulu Kerto, Bumi Aji. Cukup dulur sampai segitu, jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus channel Sanggar Penawa Official dan bantu terus subscribe, dan saya ucapkan terima kasih banyak kagem dulur-dulur yang sudah subscribe. Jangan lupa satu rasa satu jiwa, salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sanggar Penowo dan Sanggar Penowo Official khususnya yang sudah like, komen, subscribe dan sudah mengikuti terus petualangan, begitupun konten-konten Sanggar Penowo. Semoga selalu mangayu hayuning bawono, diberikan bagas kewarasan dan selalu bahagia, satu rasa satu jiwa, rahayu, rahayu, rahayu.